Minangka tarekah pikeun ngahangkeutkeun vaksinasi warga Kabupaten Bandung, pausahaan anu bagerak dina widang panas bumi, nyeta nyukuk rukun gawe jeung jabar quick response, turta komunitas jeep nyorang vaksinasi ancokeunan seribuan warga di siklukna di Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Dina prona warga dijemput make mobil jeep, sangkan prak-prakan vaksinasi lebih gancang dipaju. Selesai jeep pausahaan milik BUMN anu bagerak dina widang panas bumi nyaeta PT Geodipa Energi nyorang kolaborasi jeung Jawa Barat Quick Response turta komunitas mobil jeep ngokolakeun vaksinasi ancokeunan 1000 warga nu nganjrek di siklukna di salah saeji hotel di Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Eta vaksinasi dosis kadua teh dipaju timimiti poe Sabtu 23 Oktober 2021 tepi ka Minggu 24 Oktober 2021 kaluan jumlah saban poena 1000-an. Minangka tarekah keur ngahangkeutkeun proses vaksinasi, eta warga ti siklukna teh dijemput langsung ngagunakeun mobil jeep anu disaegakeun ku komunitas. Dinanas-nasna eta kagiatan vaksinasi teh dilakonan keur ngarojong pamarentah Provinsi Jawa Barat lebah ngahontal target vaksinasi 37 juta warga di akhir tahun 2021 beres divaksinasi. Dinamprona karereanana anu aup dina eta kagiatan vaksinasi teh mangrupa siswa. Salah seorang warga nu divaksin Gina Kamila anu oge siswa kelas 12 SMA Nembrakeun ngarasa tenang satutas divaksin dosis kedua dumeh secara teu langsung vaksin bisa nangtayungan diri turta batur utamana kiwari dirina ilibiung dina prak-prakan pembelajaran tatap muka atawa PTM. Virus kan sekarang banyak virus. Jadi buat jaga-jaga tidak terkena. Kan sebagai pelajar nih kan harus diwajibkan bahwa pelajar harus divaksin. Ini seperti apa tanggapannya teh? Menurut saya jangan takut sih kalau buat divaksin, soalnya buat jaga-jaga kita juga ya, jaga keluarga, jaga teman. Vaksin pertama dan kedua ini ada berapa vaksin yang disuntikan kepada masyarakat Kacirannya, Pak? 1000. 1000. Dan alhamdulillah 1000 di siang ini sudah mencapai angka mendekati habisnya. Tadi kendaraan yang disiapkan itu berapa kendaraan? Untuk kendaraan yang siapa ini kita ada kendaraan dari Bivigo, ada Bupati GPR, ada kita rental juga, itu jumlahnya saya nggak tahu persis. Rerancangna eta kegiatan vaksinasi samodel kitu teh bakal dikokolakeun deui kalawan ngaupkeun jumlah patandang anu leuwih rea sangkan tarekah pamarentah Provinsi Jawa Barat anu ngahangkeutkeun prak-prakan vaksinasi kalawan target 37 juta warga beres divaksin dina akhir tahun 2021 bisa kahontal turta herd immunity atawa kekebalan kelompok bisa ngajanggelek keur nyinglar sumebarna COVID-19. Rezitia Prasaja, Bandung TV.